Ini lagi di jembatan sepit, mau ngantar Mas Faisal nih. Dia mau merantau ke Sulawesi, Sal, ya? Iya, Pak. Mudahan sukses kamu, Sal. Amin. Amin. Pulang nanti ke Penajam, bawa bini, bawa anak. Mana tahu 3 tahun di Sulawesi jadi juragan empang. Ya, Sal, ya? Iya, Pak. Selamat, Sal. Jumpa dulu, Sal. Oke, kita nunggu speedboat mengantar Faisal ke Semayang. Ya. Sudah di Pelabuhan Semayang. Gelap dah kelihatan. Mau check-in tiket. Kita mau check-in tiket. Kita sambil nunggu check-in kapal untuk Faisal, kita makan bakso dulu di Melawai ini. Sal, kenyangi, Sal. Dikenyangi. Kenyang. Ada Buda nih. Sambil nunggu check-in kapal. Bakso. Kira aja mojo ija. Jajan bakso. Terus tanpa suara dan aku resah harus menunggu lama. Masih di sini nunggu check-in kapalnya Faisal jam 8 malam. Nih. Tadi Faisal sudah menghibur dengan sepotong lagu 30 menit. Kita masih di Melawai ini. Ya. Kapalnya jam 8. Suasananya di pinggir Melawai. Oh, pemandangannya keren, cuy. Pemandangannya. Oke. Sabar, Sal, ya. Iya, Pak. Kita nunggu kapal. Jam 9, jam 8 ya? Jam 8 check-in-nya, jam 9 berangkat kapalnya. Kita nungguin check-in kapal sudah sampai malam ini. Ini jam 9 malam. Masih di Pelabuhan Semayang kita ini. Halo, masih sama ibu-ibu RT. Nah, itu pilih-pilih jam. Kapalnya belum datang yang ditunggu. Kapalnya delay ternyata. Aduh, jam 2, Bu, ya? Jam 2 malam kapalnya baru datang. Faisal lagi pilih-pilih jam. Mau beli jam, Kak Kemsal? Apalah ya, kita sekali-sekali kapan lagi nongkrong di Semayang ini malam-malam.
di sini. Mau cekin kapalnya belum datang juga. Ini suasana di Pelabuhan Semayang. Hanya aku sempat kerela lain ambil apa aku foto sebesar tadi. Faisal, ini kan kamu ke Sulawesi. Apa kesan pesanmu ini, ya kan? Bu RT yang sudah nolongin, ya kan? Banyak warga yang peduli ini, Bu RT. Nah, sampai malam ini nungguin nih, Bu Dani. Sepatah kata, dua kata lah. Faisal. Ayo, kesan dan kesannya, enggak apa-apa. Aku minta maaf kalau pada salah. Panjang umur, insya Allah aku balik lagi. Amin. Sehat. Yang jelas sehat. Harus berubah soalnya. Insya Allah. Nanti di Sulawesi di tempat yang baru, itulah berubah jadi sukses lah. Amin. Ya, jadi pokoknya intinya yang jelek-jelek ditinggalkan lah. Insya Allah. Soalnya kalau kita di tempat mana aja kalau masih seperti itu ya enggak akan ada perubahan. Pokoknya pulang ke sini harus sukses lah. Oke? Okay? Apalagi yang disampaikan ini? Dadah. Sudah gini aja. Oh. Oke. Okay. Sukses lah. Sukses pokoknya Sal. Faisal siap-siap sudah mau masuk ke kapal karena kapalnya sudah datang mau check in terus naik ke kapal. Ya, ini. Oke. Okay. Mau merantau. Hijrah salah. Oke ya. Sampai jumpa ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya. Sukses. Sukses sudah nanti. Kalau pulang dari Sulawesi. Ya berubah. Lebih baik lagi. Oke. Okay. Mau siap-siap ke dalam dia. Mau masuk check-in. Siap-siap sudah. Oke. Okay. Hati-hati ya. 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 Salim dulu. Kawan. Lompat dulu. Ya. Ayo, semangat. Ini pamitan ya. Oke. Ya. Yo, pamit semuanya. Yo. Aku mau mekal. Ayo Sal, hati dasar ya. Hati-hati ya. Oke. Yo. Tutup ke dalam dia. Kita sudah selesai mengantar Faisal. Nah, mau pulang ke Penajam. Nah, Faisal sudah berangkat ke Sulawesi. Semoga Faisal di Sulawesi mendapat kehidupannya lebih baik dan bisa sukses di sana. Nanti kalau sudah sukses janjinya mau kembali lagi ke Penajam. Amin. Nah. Oke, sekian dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.